suami lambat sikit balik ni, boleh tangan dulu? Boleh, boleh sih. Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami balik, itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami boleh makan lagi. Dia punya selera. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jaga selalu kesehatan cuy ya. Dan salam sejahtera buat korang semua ya, yang baru join di channel NDTK. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan bantu like dan subscribe cuy ya. Dan paling terpenting, tinggalkan komentar di bawah cuy ya. Oke cuy, seperti biasa kita akan mereaksi lagi ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Di sini saya sudah memilih videonya. Sebenarnya videonya ini saya ambil di dua tempat cuy ya. Yang pertama di YouTube dan yang kedua itu di Facebook gitu ya. Karena yang biasa diupload oleh Ustadz di apa YouTube itu terkadang audionya kayak mendem gitu ya. Jadi saya mencoba mencari yang memang kualitasnya bagus gitu ya, audionya. Karena jujur aja saya bukan semata-mata tengok gambarnya aja yang bagus, tapi audionya, audio itu penting banget cuy. Dan sebelum kita lanjut, saya mengucapkan selamat untuk Harimau Malaya cuy ya. Semalam saya tengok cuy, semalam saya tengok waktu nak cari film, saya terbuka Facebook dan saya lihat, ada yang live gitu ya, Harimau Malaya yang main cuy ya, si Kuning. Dan saya tengok sampai habis ya, alhamdulillah Malaysia menang 1-0 ya, walaupun sebenarnya sih 2-0 sih ya. Gak tau bagaimana sih wasit menilai itu sebagai apa namanya, menghalangi penjaga gawang, menghalangi kiper, kayak ganjil aja gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya cuy, itu 2-0 gitu ya, gol yang di ini ya, gol yang kesalahan penjaga gawang sih menurut saya ya. Terlalu penjaga gawang itu terlalu masuk ke depan untuk memukul bola, menghantam bola, tapi nyatanya kena kepala gitu ya, dan masuk gitu ya. Tapi sayangnya gol itu gak disetujui gitu ya, oleh wasit gitu cuy. Intinya selamat lah untuk Harimau Malaya gitu cuy ya. Semoga ya, semoga bisa memberikan poin yang terbaik lagi di tanggal 10 nantinya cuy, di apa namanya, di Thailand gitu cuy. Oke, dan itu sedikit curhatan saya ya tentang nonton bola semalam. Dan langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, aduh hampir lupa cuy. Saya di sini akan membagi dua part ya. Ini sebenarnya videonya itu seperti biasa 1 jam lebih, tapi saya terniang-niang dengan komentar teman-teman. Ada komentar yang menurut saya itu kasihan juga gitu cuy ya. Makanya saya berinisiatif untuk membagi dua video ini cuy. Jadi di setiap ceramah yang durasinya panjang saya akan bagi dua cuy ya. Oke, langsung aja videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di acara mana ini? Subhanaka la ilaha acara... illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, iaitu Tuan Izham yang mempunyai suara ISO. ISO? Itu suara standard lah. Suara standard untuk jadi pengerusi acara. Jadi bukan semua orang yang boleh jadi MC. Seterusnya yang berhormat, Senator Tuan Seruandi bin Sa'ad, Ahli Dewan Negara, maknanya Dewan yang paling besar dalam Malaysia lah ya. Kena faham tu. Pangkat yang paling godang lah, kan? Godang. Semua godang. Yang berbahagia Dato' Ahmad Bakri bin Dato' Haji Ali, Pengerusi Pemadam Daerah Kanga. Yang bahagia Dato' Fatul Bari dah turun, kan? Dia macam tu lah, sibuk kan, sibuk buat channel kan? Yang bahagia sahabat saya Encik Effendi bin Rajini Khan. Orang lebih ingat nama ayah dia daripada dia. Khan.
Rajinikan. Ayah dia popular. Ayah dia popular kan? Ayah dia sampai tua jadi hero kan? Tapi jangan confuse Rajinikan dengan Rajinikant. Jangan. Tapi tak apalah, jadi dia dekat di hati, terutama pada masyarakat India yang datang hari ini dengan saya. Sebab untuk makluman you, saya memang minat filem Tamil. Oh, India banyak di sini. Saya filem Melayu, saya tak minat filem Tamil. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita tengoklah cerita Tamil beribu filem, kita tengok, kita takkan boleh agak ending dia macam mana. Seterusnya juga, semua yang hadir, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, semua yang hadir pada hari ini, akhirnya mikrofon ni sampai kepada saya. Akhirnya sesi berarti, sampai kepada saya. Berarti lama banget tadi. Berjuang kejap ni atas, kejap turun bawah, kejapnya. Kan? Tapi alhamdulillah, tak, memanglah sebenarnya kalau ikut betul-betul ucapan alu-aluan, kan? Ucapan alu-aluan. Bila Datuk Surwandi sebut mengalu-ngalu kan tu, tak payah lagi dah pas kat MC, terus saya bercakap. Itu sebenarnya ucapan perasmian dan mengalu-ngalukan terus. Macam itulah, tapi orang kita dia gemar tetap MC juga. Oh, ini acara ini ya. Hari ini jangan risau, saya ceramah. Acara perasmian ya. Sebab sepatutnya ceramah mula pukul 10:30. Kan? Tapi sekarang dah pukul 11:05. Saya cukup seronok sebab ceramah dah tak lama tapi bayar sama. Adalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, saya ni datang pada Negeri Sembilan. Kata pantun ada lagi. Banyak kiasan ditunjuk dia, kiasan. Tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonungkan. Dan hari ini tujuan kita bukannya kata nak mengajar, bukan saya nak mengajar pun, kita nak kongsi. Kongsi. Bahasanya tu kongsi. Teluk pantai Elandai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Asik. Kita ambil mungkin tak banyak. Kita mungkin dapat masa tak sampai pun, dalam 2 jam tak sampai. Tapi dalam sikit tu, mak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Asik. Kan, biarlah orang kata, alang-alang menuntut ilmu, sebutin pasir, jadikanlah intan. Maknanya yang sikit kita kembang-kembangkan, kita sebar panjangkan. Hari ni tajuk bukan senang. Saya tanya tadi, macam mana pula tajuk macam ni? Saya mula-mula dah lega sebab ada moderator, Tuan Effendi Rajinikan jadi moderator. Okey lah tu. Dia tanya soalan, aku jawab lah. Rupa-rupa dia mengalu-ngalu kan. Dah kena ceramah kan. Itulah. Sekarang ni isu apa yang tuan-tuan buat kat depan ni, semualah yang paling baik sekali. Apa kita nak cakap? Itulah yang paling baik. Dia kata bicara keluarga Malaysia hari ni kan. Dia kata renungkanlah dengan mata hati. Renungkanlah dengan mata hati, pasti terbuka kunci. Oh, itu dia ayat dia. Tajuk ni untuk pengetahuan semua, memang selera pengerusi pemadam. Berat negeri Perlis. Dia yang pilih. Apa tajuk? Oh, ini di Perlis. Pemadam, maksudnya pemadam, kalau di, begini cuy, kalau di Indonesia pemadam itu kayak bomba gitu ya. Kalau di Malaysia cakap bomba. Kalau di Malaysia pemadam itu apa ya? Tajuk yang paling baik. Tapi ni okey. Saya pernah, itu saya cerita tadi, saya pernah nampak tajuk Andai Ku Tahu. Itu tajuk orang. Kapan tiba ajalku? Kemudian dia bagi saya. Saya tanyalah pihak penganjur nak saya cakap apa tentang ni. Pandai-pandailah ustaz. Apa pula engkau yang pilih tajuk? Kau suruh aku macam mana? Bagi skop macam mana? Tapi tak apalah. Saya sebagai penceramah redha. Pernah saya dulu dapat tajuk yang lagi tak boleh tahan dalam perjalanan. Masa tu saya belum Samsul Demat. PA pun tak ada. Dalam perjalanan daripada Seremban ke Kuala Pilah nak menuju ke Jempol nak berceramah, saya pun telefon, "Kak, apa tajuk hari ni?" Tajuk hari ni adalah kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency tu. Apa alat tajuk ni lah yang kau bagi aku? Nak buat macam mana ustaz? Dia nak sangat ustaz bawa tajuk ni, dia kata. Rupanya program tu anjuran Hospital Jempol dan juga Women Institution Negeri Sembilan, Jempol, WI. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Break emergency, saya tepi jalan. Apa saya nak cerita?
Jadi saya pun telefonlah ke kawan saya, macam mana nak bawa tajuk ni. Dia pun cakap ada kelebihan begini begini begini. Tajuk ustazah ni cakap macam ni macam ni. Saya pun confident lah. Harusnya ustazah sih. Tanyalah Haji Google sikit. Kan? Tapi bila sampai dekat dewan tu, yang datang semua tua-tua. Saya cakap buat apa kata? Masing-masing nak expire. Tuan-tuan. Saya kata kan, tapi saya ada bersemangat lah jamaah tadi. Dah lama macam tu. Nak dengar juga, dia kata, saya pun bagi. Kan, jadi, baguslah. Kan. Banyak jadi, ibu-ibu ini yang nonton. Renungkan dengan mata hati. Contoh, kalau kita tengok kan. Bak kata pantun yang popular orang cakap kan. Dari mana burung terbang melayang, dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Dari mana mata tengok? Mata tengok Allahu Akbar. Kadang-kadang kan itu hebat dia. Kalau kita tengok kan dari segi keluarga dengan kasih sayang. Berapa ramai perempuan yang kahwin dengan suami dia hari ni, dulu dia cukup menyampah dengan lelaki. Iya, cukup menyampah. Sudah jadi suami dia. Ya aku tak sukalah dia tu. Ya bencilah aku. Ih, sudahnya bila tak nampak, rindu pula. Benci-benci jadi rindu. Jadi suami dia. Nampaklah. Itulah dia. Jangan kamu terlalu benci sesuatu, barangkali dia baik buat kamu. Ya, ya. Kan? Dan jangan kamu suka terlalu suka sesuatu, barangkali dia tak baik buat kamu. Betul. Kasih sayang, cinta, perasaan tak dapat nak ni, tak dapat nak ditaksirkan kata-kata. Kadang-kadang kita tengok dari segi kecantikan luaran. Kita nak, oh cantik betul lah dia. Kawan kan cakap, yang ni kau cakap cantik, kau biar betul. Sebab penglihatan orang berbeza-beza. Ada orang dia tengok gigi taring, ya Allah, wah betul gigi taring. Ada orang tu gigi jarang-jarang, aku suka betul. Aku suka gigi. Ada orang yang suka gigi mancung, ada yang jongang tu lah, agak mancung tu. Suka betul. Itu mata masing-masing. Allah tak bagi sama. Kalau tidak, apalah yang nampak oleh suri hati Tuan Effendi gitu. Saya tadi pun mikir, ini siapa? Orang rumah dia yang main-main. Sebab dia pandang dengan mata hati. Tapi bila saya duduk sebelah tadi dengar cara dia bercakap, patutlah bini dia suka ke dia. Saya tak ada masalah. Suara the best. Saya okey, tak ada masalah. Saya ustaz nanti tak bisa. Oh. Betul, dia lelaki ni, dia kalau romantik dia macam tu lah. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, berbau jantan tu, bila bercakap, kadang-kadang orang boleh menyebabkan jatuh cinta. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Tegah untuk makluman tuan pengurusi majlis, Cik Fendi, setakat ni pantun saya, saya tak baca teks. Asyik. Saja nak belagak gitu. Kan? Banyak sindiran sih kalau ustaz. Kebetulan ya, saya memang bercerita di mana-mana tempat. Tadi saya pun terfikir, wallahi tadi saya ingat nak buat apa ni. Sama lah tadi. Tuan Bakri kita ke apa semua ni, yang geng-geng pemadam yang minumkan saya tadi. Ah, ustaz pandai lah. Tak boleh saya cerita kunci apa pun. Tadi dia masa duduk sebelah dengan Cik Fendi tu, bos kata, oh, betul lah, ingat. Dan kebetulan dia pun motivator, dah mudahkan kerja saya. Motivator. Untuk makluman semua, nama saya Syamsul Ubat bukan sebab penglibatan saya dalam debat dan pidato. Bukan. Ya, asal mulanya lagi. Memang betul, dalam pertandingan debat diraja. Pertandingan debat diraja, iaitu pertandingan yang paling berprestij dah dalam universiti. Macam Piala Malaysia lah, bola sepak ni. Dia bukan Liga Perdana, tapi Piala Malaysia. Dia piala yang tertua kan. Sama juga dalam debat universiti. Ada satu debat yang paling prestij sekali. Nama dia debat piala diraja. Debat piala diraja. Untuk makluman semua, kebetulan saya memang debat diraja ni saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2021 dan 2002. Betul. Pertandingan pidato pun saya banyak lah. Johan Kebangsaan. Itu betul lah yang disebutkan tadi. Cuma bukan itu sebabnya saya dipanggil Syamsul Debat. Dulu waktu saya berceramah masa tu, yalah ramai yang kenal saya dulu bekas pengarah undang-undang. Jadi bila saya dijemput berceramah di luar, saya tak nak bawa title pengarahan undang tu. Sebab saya tak nak konflik, saya tak nak orang call pejabat, boleh tak nak panggil Syamsul untuk datang ceramah, saya tak nak. Jadi saya bawa nama NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail,
Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, Adam. Itu nama NGO saya. Pertumbuhan. Jadi sampailah ke satu tempat di Surau Puncak Setiawangsa KL, dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa tah nama penceramah tu? Syamsul apa tah, tapi jawatan ni debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul debat, itulah mula. Dan kebetulan yang dengar ceramah pada malam itu, dia merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debat. Melakap terus nama tu sampailah ke hari ini. Oh, berarti memang awal mula ustaz itu memang lebih ke motivator gitu cuy ya. Bukan mungkin maksudnya kata ustaz itu mungkin di baru-barulah gitu cuy ya. Mungkin dulu-dulu memang yang benar dikatakan ustaz, dia lebih ke motivator gitu cuy. Dan masa tu sebelum saya keluar TV lagi, dia dah mula promo. Dia kata tak lama lagi dia sama macam mana nama Syamsul Debat, Syamsul Debat, Syamsul Debat. Orang semua cari dalam Google tak jumpa. Dan ikutkan saya ceramah dah lama lah. Cuma lah dulu saya datang pelik selalu, cuma dulu orang buat tak tahu je lah. Buat tak kerti je hari ni. Ni gambar semua kan kata tu. Selfie lah kata. Saya kata lepas ceramah kan selfie. Ibu-ibu lah. Lagi ibu. Tak ada nanti ramai. Tak kisah lah. Beratuk. Beratuk. Iya. Saya pernah itu ceramah dekat Rompin. Saya ceramah Rompin. Lepas tu ketua kampung tu ambil gambar dengan ustaz. Boleh. Ketua kampung tu beri. Dia duduk dengan saya satu lain. Yang AJK perempuan beri kat belakang. Lepas tu tengah-tengah ambil gambar. Tap. Tiba seorang makcik kat belakang tu bersuara. Free size dia tu. Aku ke Padang. Apa pula freestyle pula makcik? Alah yang macam ni. Itu freestyle makcik. Masih tapi dia kelakar. Confident ni saya suka tu. Freestyle dia kata. Pede ya, pede maksudnya. Tak free sangat dah saya tak kuning kata. Macam tu lah kan. Tapi dia confident tu saya suka. Confident artinya pede ya. Hari tu saya pergi umrah bulan 3. Saya pergi Mekah kan. Saya ingat boleh rehat lah. Tak ada lah. Bolehlah rehat daripada ni tumpuan-tumpuan. Rupanya saya dah confused, Mekah ke Malaysia? Semak-semak ramai nyawa Malaysia habis sana. Berhenti dekat hentian rehat Al Jazeera tu, 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Toilet jam, masjid dia nak semayang tu pun jam. Saya kata besok ajalah kencing. Kan pening kepala. Lepas tu makcik nak ambil gambar ni. Yalah makcik, boleh. Makcik tu pandai pula tu dalam muka macam tu. Jangan. Tak apalah. Janji bahagia. Tapi bila saya sebut pasal kunci ni. Kunci kebahagiaan ni. Kunci ni. Kunci ke. Kayaknya ni. Bagus sekali ya, apa yang diceramakan ustaz ini saya buatkan apa namanya kayak video-video singkat, video-video komedi gitu ya. Contoh tadi nenek-nenek yang macam ini tiba-tiba muncul macam ini, kayaknya ide bagus itu sih ya. Apa yang ustaz sering apa namanya ceramahkan itu bisa dibuatkan cerita gitu ya. Nanti saya cakap dengan ustaz lah ya, kita bicara-bicara dengan ustadz, mana tahu ustadz mau gitu cuy ya. Jadi nanti saya buatkan gitu. Jadi saya cari pemeran-pemerannya gitu ya. Keluarga kita ni bahagian nak terbuka kunci ni. Kena tahu kunci apa. Apakah kunci-kuncinya? Kunci keluarga bahagia dia sebut kan. Kunci keluarga bahagia macam mana? Yang pertama, kunci rumah. Ini kunci-kunci ni udah lama enggak dengar ni. Kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci spare. Kunci syurga. Belum. Yang kelima, kunci spare. Kunci spare. Itu sebabnya, saya kata dah tadi, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kena jago. Kenapa pemadam kena ada hari ini? Sebab apa? Kan pemadam mau ingat Rabu. Apa? Tapi kalau orang renungkan dalam maksudnya, tugas dia lebih besar memadamkan segala masalah-masalah masyarakat yang berpunca daripada penyalahgunaan dadah tadi melalui pendidikan. Itu sebab orang kata kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang. Oh, okay. Banyak pantun ni ya, amin. Pemadam dalam kategori apa tadi?
narkoba gitu. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Mending banyak pantun ni ya memang. Samsul Debat ni nampak ya muda tapi tua sebelum usia. Tapi memang betul. Sebenarnya kita akan tengok nanti. Dalam pertama saya kata sistem tadi, kunci, kunci apa? Kunci rumah. Kunci rumah maksudnya sistem kita berkeluarga. Macam mana? Sistem yang paling baik adalah sistem beragama. Tak kisahlah agama mana pun, semua ajak pada kebaikan. Tadi bila YB Datuk Haji Fathul Bari sebut pasal ketum, mula Datuk Senator dah sebut tentang ketum begini-begini, dia pula sebut begini, semua orang dah berubah muka. Bi ketum ni elok ke tak elok? Ketum bi dadah ni elok ke tak elok? Saya cakap satu je lah, jangan kita confuse. Simple je. Bila ada perkataan penyalahgunaan, maka dia tak elok. Betul, betul. Itu saja. Berlebihan, berlebihan kuasa pun jadi tak elok. Penyalahgunaan kuasa sebagai seorang suami tak elok. Penyalahgunaan kuasa sebagai kelembutan isteri tak elok. Abang, bolehlah. Nak juga, nak juga, ada kata kan. Yang suami yang lembut hati, dia akan kalah. Nampak tak? Jangan salah guna. Sekali-sekala je lah pakai. Betul tak? Sistem macam mana? Sistem berkeluarga macam mana? Sistem beragama, saya kata. Ada sistem macam dalam Islam, dia ajar lah. Dia kata tengok dari segi, tengok dari segi, kalau nak kahwin tu tengok dari segi apa, kata, rupa dia, lijamaliha, tengok kecantikan dia. Tengok muka dia boleh pergi ke tak boleh pergi. Sebab nak menghadapnya bukan sehari dua. Kan? Tak kisahlah tengok. Dia suka lagu apa? Dia suka lagu lama. Oh, Fatimah. Ha, suka Fatimah. Gak lama ada lagu Tamil kan? Ini. Kalau dia apa? Kalau dia ini ha, suka lagu Tamil kan? Ya, lagu, yeah. Lagu Tamil. Yang kada salayin bilai. Tak kisahlah. Kan dia kalau dia Cina cakap lah. Ni wen wa ai ni yong tua sen wa ai ni yong chi fe. Melayu. Kalau dia suka India, lagu tak nak tingkapan. Oh kan tu ragu runyai. Kan tak boleh. Lagu apa? Yong chi fe. Kalau dia suka lagu tak nak tingkapan. Oh Thailand. Oh kan tu ragu runyai. Kan tak boleh. Thailand juga ternyata. Ingat aku tak tahu lagu tu. Kan? Haa, macam tu lah. Itu sebab saya kalau orang tanya saya, panggil saya Saudara Syamsul Debat. SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat, USD. Mahal. Takut tak boleh bayar. Hati-hati. Nah, tapi jangan risau, saya tak kisah pun. Kan? Saya tak kisah, orang bayar 1,000 saya datang, orang bayar 2,000 pun saya datang. Yang penting booking tarikh. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Kan? Nah, macam tu lah. Orang kata budi bahasa. Orang budi bahasa. Kan? Jadi sistem kontrol kita. Macam mana bangun pagi, macam mana. Tengok li jamaliha, tengok wajah. Pagi-pagi bangun pagi, tengok muka menyenangkan. Penting. Tu saya kata, Tuhan bagi, maha suci Tuhan, maha kuasa Tuhan jadikan manusia ni muka tak sama. Kan? Cuba tengok, walaupun Tuan Effendi kita, dia muka hitam manis. Nampak? Dia dapat juga isteri yang putih. Kan? Saya pun lebih kurang ni dia. Ya? Sikit lah cakap. Saya pun alhamdulillah dapat isteri yang putih. Alhamdulillah. Saya dah kahwin ya. Jangan kecewa pula dah kahwin. Kemana yang berajat dia nampak sengit abang menantu tadi. Saya kena cakap pula saya dah kahwin. Macam tu lah. Jadi betul. Nampak tak? Dari segi muka penting. Yang kemudian yang kedua tengok apa? Lidi nihat. Apa tengok dia apa? Lima lihat tengok harta dia. Kemudian lihat dihasabihat tengok keturunan dia. Kemudian tengok apa? Last sekali tengok agama dia. Kalau nak selamat tengok agama. Sebab persyaratan. Apa? Muka tak lawa boleh adjust. Boleh adjust. Duit tak ada boleh cari. Kan? Keturunan tak elok. Dengan perkahwinan kita, dengan ikatan suci murni, kita dapat membentuk generasi yang baik. Itu penting. Kalau keturunan kita dulu semua pengedar dadah ke, hisap dadah ke, penyamun perompak, tidak bermakna kita perlu mewarisi kesalahan dan kejahatan itu. Betul sekali sih. Maka kita bentuklah keluarga yang baik. Malam sebelum tidur,
cakap macam mana. Oh, umuman kan, bang sebelum tidur tak cakap apa-apa pun. Cakap lah. Dia pun cakap, ambil, ya rabu, wanakam ambil. Pakai bahasa Hindi. Cengi, iman cengi. Rak, cok, di tom kelanan rak. Cina, Thailand. Habibi, tu sebab wala khairi ya Habibi. Arab. Apa tu bang? Sayang, selamat malam sayang. Cerdas Ustaz ya. Romantik. Kenapa lah kita nak marah-marah pula? Kenapa kita nak gaduh-gaduh? Kenapa sistem keluarga mesti kasar-kasar? Cuba tengok masyarakat India. Saya tengok dulu dalam movie lah. Saya tengok. Kerana India bahan ramai di sini. Dia takkan makan sebelum suami dia habis makan. Dia hadap suami dia makan. Kalau suami dia tersedak, dia ketuk-ketuk-ketuk boleh. Betul. Yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden, dia makan dulu sebelum suami. You masuk kategori mana? Cakap. Dia makan dulu. Dia yang ketiga, makan dulu. Dia makan dulu sebelum suami dia. Saya nak tanya orang Melayu, orang lain lah. Saya nak tanya, boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Boleh ke tidak? Boleh sih ya. Suami lambat sikit balik ni, boleh tak makan dulu? Boleh sih. Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami balik, makan lagi. Itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Boleh. Makan lagi. Dia punya selera. Ustaz gak ngarang. Ustaz gak ngarang. Itu dijawab langsung. Itu dijawab langsung oleh ibu-ibu ya. Kita dengar ulang. Suami lambat sikit balik ni. Boleh tak makan dulu? Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami cepat balik, makan lagi. Itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Boleh. Makan lagi. Dia punya selera tu. Lepas tu sibuk tanya, abang betul ke sedar gemuk? Patutlah gemuk. Janganlah tanya soalan yang menyusahkan suami. Gemar betul tanya soalan yang menyusahkan suami. Abang betul ke sedar gemuk? Tak adalah. Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk? No, dia marah. Tak boleh jawab macam tu. Bang, betul saya dah gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Marah juga. Abang, betul saya dah gemuk? Orang buta je cakap dia gemuk. Kurus kan? Ya ke bang? Ya. Takkan tak boleh ukur? Dulu masa mula-mula kahwin, laki bini dua-dua boleh masuk toilet. Sekarang ke? Seiring masuk. Sekarang macam mana? Keluar. Apa boleh masuk? Aku tak faham, pada gemuk dah tu. Lagi mau tanya. Kan? Secara fisik ya, secara kasat mata. Cakap yang baik-baik, romantik. Sistem keluarga ni, kasih sayang. Ni, keluarga Malaysia ni macam mana kita nak buat ni? Kita nak create keluarga Malaysia yang macam mana? Keluarga yang air. Macam raja. Terima kasih tangan. Oh, teruk betul macam tu. Yang isteri pun kadang-kadang tak faham bahasa pun dia juga. Abang tergagak lah. Abang nak air. Pergi ambil kat kolah tu. Aku nak minum, bukan nak mandi. Apa bini macam tu pula. Nampak tak? Itu yang kadang-kadang orang lelaki ni, dia dah tension. Tu dia cari kedai tom yum. Tak layan suami baik-baik tengok kedai tom yum. Macam mana anak dara tu ambil ada. Makai gapo be? Ha. Yang laki tu pak, sik goreng so lagi be? Telur dadah so. Kelantan. Sirak so. Lagi be? Muso. Ha be? Mama. Sebab layanan. Sistem dalam keluarga. Musuh. Bisa tu bila ya satu. Bila anak-anak tak nampak kasih sayang mak dan ayah, dia rasa bosan dalam rumah. Dia mula cari, kenapa mak ayah aku tak macam mak ayah kau? Dan kemudian dia cari hiburan-hiburan lain. Termasuklah terlibat dengan benda-benda tak baik. Dan rakan-rakan, cuba kau ambil ni. Kau akan rasa high, kau rasa happy. Jangan risau. Kau akan tenang. Dia kata macam tu.
Itu masalah dia. Tunjukkan kemesraan depan anak-anak. Apa takut? Dah tua dah ustaz. Biarlah tua. Orang perempuan lagi kena hati-hati. Menurut kajian, lelaki mati dulu. Yang atas pentasnya tadi. Semua calon-calon. Kita masuk yang bercakap ni. Orang lelaki ni jangan syok sangat. Saya pergi ceramah dekat pusat aktiviti warga emas, dijemput. Saya sampai semua perempuan. Saya tanya lah, ni semua perempuan lelaki tak ada. Lelaki habis mati dah. Dia, dia menyaut pula tu. 5 minit seperti ceramah tergelak. Makcik terjawab tu, lelaki habis mati dah. Allahuakbar. Lagi bertengkar. Itu sebab orang perempuan layan suami dengan terbaik. Abang, minum bang. Petang tu dia meninggal. Senang hati gitu. Contohlah. Tapi tak payahlah masak sambil menangis. Kenapa kau menangis masak ni? Takut petangnya banglas. Memang tak selera lagi kau makan. Jangan buat macam tu. Layan dengan sebaik mungkin. Layan dengan layanan yang terbaik. Iya. Betul. Ni sebab kadang gemesraan. Cuba tengok. Kalau suami tu balik rumah, dia nampak isteri kan. Isteri tengah. Tengah masuk pinggan. Sayang. Dah. Pergi masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Kesian isteri basuh pinggan dengan pakai baju pemadam itu. Allah punya teruk dengan baju pemadam. Aku juga basuh pinggan yang penat. Dah, yang pergi masuk dalam. Happy tak orang perempuan kalau suami macam tu? Happy. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu. Dia buat, dah biar abang sambung. Suami basuh. Ataupun suami balik. Ya. Ni, ambil ni voucher ni. Voucher apa ni bang? Voucher spa muslimah, pergilah. Nanti boleh cuci rambut, pedicure, manicure, massage. Abang, habis anak kita siapa nak jaga? Abang jaga, pergi je. Abang. Susahkan abang. Tak susah mana pun. Abang booking je, kau bayar. Banyak dia. Kan? Tak adalah abang bayar dah. Yo, kau bang, terima kasih tau. Happy tak? Happy. Itu dipanggil good time. Ramai yang tak tahu. Kepada yang non-Muslim, saya nak share je. Orang Islam ni sebenarnya, orang Melayu sebenarnya. Orang perempuan, tanggungjawab dia dua je. Layan suami, beranak. That's all. Dulu-dulu sih kayak gitu sih. Layan suami dan melahirkan anak, itu sahaja. Tak ada kerja lain. Orang perempuan tiba-tiba dah semangat dah. Mana buat suami ni? Dengar. Basuh pinggan, basuh kain, kemas rumah, cuci toilet, buang sampah. Kemas semua, lipat kain, basuh kain. Semua adalah kerja orang lelaki. Mak ada penyokok. Yes. Betul. Cuma tengok ada cuma. Cuma. Bila dah tahu tugas tu, bila suami kata on tak on? On. Faham? Oh, harus turut suami. Suami kata on tak on? On. Ni kadang-kadang payah sangat. Sayang, dia pegang tangan. Nak mati untuk dia. Asal dia mesra nak mati. Jangan macam tu. Suami tu rapat kan. Ya bang. Lama betul dah kita tak duduk macam ni kan. Rapat-rapat macam ni. Abang yang tak nak. Macam tu lah. Nampak suami masuk dalam bilik. Berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. Barulah first class service. Sistem. Nampak? Ini suami masuk kami. Dia leka. Ini nak dah mula umur dah masuk 50-60. Mula dah ada cucu. Ala cucu nenek. Ala cucu nenek. Atuknya ni yang merupakan setiausaha pemadam ni. Contoh. Kan? Dia baca soal khabar. Kejap tengok handphone. Cucu. Saudara dia bangun. Dia pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik. Dia ingat nenek ni ikut.
Allah cucu. Marah pelatuk kau. Allah cucu nenek. Sambung lagi. Atuk bagi signal pada dalam bilik. Yang nenek berhenti. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi tu. Kode. Sudahnya atuk kena menjerit. Allahu Akbar. Baru dia apa hal atuk kau? Baru dapat tangkap. Bila nampak suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Suami macam, ada. Kau baring sekarang sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur ni. Yang faham-faham, tak faham sudahlah. Ada yang bela, ukur kenapa? Ha, tak. Ataupun pakai kod MOS. Suami bagi signal pada isteri pakai kod MOS. Kode, 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 kode. Bini punya terus terus. Okey. Kalau boleh. Tapi kena tukar-tukar dengan pakai kod yang sama. Takut anak dengar anak. Dia pasal cucu dengan pasal. Kau tengok eh, lepas atuk bunyi titi-titi-titi, mesti kan, mesti nenek masuk bilik mana dia tahu. Ha, kena selalu tukar-tukar. Main tepuk-tepuk ke apa-apa-apa-apa kan, kan. Contoh sistem kemesraan. Ya. Panggil pun atuknya, neneknya. Cubalah panggil mesra sikit. Suami tengah siap nak pergi. Pergi mana bang hajinya? Pergi mesyuarat. Lama ke? Kejap je tunggu eh. Tiba balik. Kan tu orang. Pergi mana atuknya? Masjid buta kena lain kawan-kawan tu lain. Lain. Bagi mesra sikit. Ha, contoh kan? Ha, contoh. Sistem dalam keluarga. Dan yang paling penting sistem yang kita kena terapkan adalah sistem akhlak dan adab. Ha. Sistem akhlak dan adab ni penting. Hormat orang tua macam mana, hormat guru macam mana, itu anak-anak kita sekarang ni kena terapkan. Dulu-dulu kalau kita ingat, anak-anak kalau kita panggil, "Hello," dia akan lagi datang. "Ya mak, ada apa mak?" "Nah, pergi belikan tepung untuk maknya. Pergi cepat. Belilah RM2. Beli RM2 dia tepung masa tu. Beli tepung mak RM2. Okey, 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 okey. Pergi beli. "Hello, ada apa mak?" "Ni beli. Kan tadi dah beli." "Alah, pergilah beli sekejap. Mak nak pakai ni buat apa?" "Ha, okey, okey, okey." Berlari pergi. Sekarang, "Hello." Oh iya, iya. "Hello." "Hello." "Iya." Tak pergi tak? Kerana mak tak panggil. Kenapa? Adam. Itu sebab kita tengok sistem. Minta maaf, saya bukan nak cerita pasal politik. Bukanlah eh. Bukan. Contoh kita tengok beberapa bulan dulu, orang heboh tentang pergaduhan dalam parlimen. Orang jurit, orang ni jurit, orang ni jurit. Apa masalah tu? Apa masalahnya? Kemudian dekat sekolah kan, cikgu buat PDPR. "Kelas, kenapa tak buka kamera ni? Data dah habis." "Tak, dia tutup kamera sebab dia main game." "Isu apa?" "Adab." "Jiran dengan jiran tak baik." "Isu apa?" "Adab." Dulu kita tak nampak apa, tak nampak jiran kita sedai kain. Apa hal pula dia ni, tak sihat ke apa? Dulu. Hari ni dah busuk dah kat Putrajaya. Apartmen dah busuk dalam rumah, mati baru tahu. Dah 7 hari mati dalam rumah baru tahu. Apa? Apa sebabnya? Krisis adab. Sebabnya pentingnya mustahaknya adab. Sebab pada tadi kita datang majlis ni, kita datang majlis, kita tengok kan, macam mana disusun. Mula-mula pengacara majlis sebut seorang-seorang. Sampailah Datuk Suwandi mengucapkan ucapan perasmian. Itu adab, tata cara. Ikut. Ini acara perasmian tu. Elok. Tak ada pun semua berdiri, buat ha, baling-baling kertas. Tak ada semua dengar. Sebab adab, hormat pada tetamu. Betul-betul. Itu sebabnya nak jadi orang yang baik ni senang ya. Tak ada ditanya-tanya, ada disebut-sebut. Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, ada disebut-sebut. Datangnya disambut, baliknya diiring. Cuba tengok siapa yang macam tu. Siapa yang hari ini datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, mana dia dah sampai ke belum. Bila ada pula disebut-sebut nama dia, paling banyak nama dia disebut tadi. Siapa dia tu? Saya tak cakap saya. Tapi bila kita buat majlis kenduri kenara, kita buat majlis jamuan, betul tak? Macam Datuk Suwandi apa
apa Tuan Haji Bakri kita pun sama. Bukan semua orang yang kita berlari akan sambut buat dia masuk dalam, melainkan yang betul-betul baik dengan kita. Nampak tak? Okay. Nak jadi orang yang baik. Intinya orang baik ya. Khusus tentu jaga adab dengan kita. Eh tak apalah, tak apa. Siap bagi tahu. Ini sahabat baik saya. Cik Fendi Rajinikan baik ni. Rajinikan, sorry Rajinikan lah. Ini nama baik saya. Situ dengan semua orang. Oh iya ko. Sama dengan dia dekat perlihatan pentas tu kami sama. Oh iya ko. Dia sanggup cerita, dia sebut-sebut nama dia. Itu tanda-tanda orang yang baik. Dan kita tentu seronok kalau diri kita, keluarga kita, anak-anak kita jadi orang yang baik. Dan salah satu nak jadi orang baik, jangan terbabit sama sekali dengan unsur-unsur yang tidak baik. Saya sendiri ada staff saya yang saya buang itu sebab keterlibatannya dengan benda tak baik. Okey Cik, ini sudah bagi dua dari videonya. Seperti yang saya cakap tadi, saya akan buat dua part ya. Okey? Okey Cik, apa-apapun ya, memang hampir kebanyakan yang Ustaz bawakan di motivasi kali ini tuh memang sering kita dengar gitu. Tapi kayaknya saya dengar ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, ceramah-ceramah Ustaz di awal-awal. Berarti ini video yang teman-teman bagi ini video Ustaz di awal-awal gitu ya, tentang kekeluargaan gitu ya, tentang keluarga lebih banyak di sini cuy. Dan kita akan lanjut nanti di part yang kedua cuy ya. Dan korang bisa bagi komentar di bawah ya, bagaimana tanggapan korang, apakah ada kalimat yang memang korang tak setuju dengan apa yang Ustaz cakap, korang bisa share di bawah cuy ya. Tapi bagi saya di sini kita semata-mata ingin mendapatkan pengajaran gitu ya. Karena kita tahu sendiri Ustaz memang sudah melalang buana memberikan motivasi gitu ya. Dan kalau kita sering-sering mendengarkan motivasi macam ini, insya Allah gitu ya, insya Allah kita akan jauh lebih berubah juga gitu ya. Jauh lebih yang contoh dikatakan Ustaz tadi itu adab gitu ya. Terpenting sih menurut saya sih ya, yang dikatakan Ustaz tadi itu adab. Adab itu penting banget karena kalau kita melihat dunia sekarang yang serba modern gitu ya, anak-anak atau budak-budak ya, korang yang bisa melihat secara langsung lah, beda lah ya waktu saya masih kecil dulu dan budak-budak kita sekarang cuy. Karena mungkin ya salah satu yang dikatakan Ustadz tadi, adab itu gak boleh hilang gitu ya. Adab itu adalah salah satu ciri khas ya, ciri khas bisa dikategorikan Melayu lah, ciri khas Melayu gitu. Oke, jangan lupa cuy ya, tinggalkan komentar di bawah tentang video ini dan nanti kita akan lanjut lagi yang part keduanya cuy ya. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.